Assalamualaikum. Cikgu nak tunjukkan pula soalan nombor 3A daripada latihan kendiri 6.2C. Bagaimana ataupun soalan dia, lakar dan lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okay, kita diberikan Y kurang daripada negatif 2X tambah 6. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu buat garisan untuk Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi apa perlu kita buat? Kita dapatkan table Y kepada X dan masukkan apa-apa nilai X yang kamu nak dan boleh plot di sini. Okay, jadi kalau apa cikgu boleh plot? Contohnya cikgu, kalau cikgu masukkan negatif 10. Y kalau X negatif 10, cikgu masukkan negatif 2, jadi Y ialah negatif 2 darab negatif 10 tambah 6. Kita akan dapat 20 tambah 6 iaitu 26. Kamu rasa sesuai tak kita masukkan X negatif 10? Kalau kita masukkan, kita bayangkan 1, 2, 3, 4, mungkin negatif 10 tu tak wujud. Dan 26 tu di atas. Jadi inilah nilai yang cikgu kata kau kurang sesuai. Jadi yang ini walaupun ada di sini, cikgu takkan plot. Okey, jadi cikgu panggil dia kurang sesuai. Okay, jadi kita gunakan nilai yang lebih kecil yang kita tengok nanti lebih sesuai. Cuba masukkan X sebagai kosong. Kita masukkan X sebagai kosong, kita dapat Y negatif 2 darab kosong tambah 6. Negatif 2 darab kosong ialah kosong tambah 6 ialah 6. Jadi 6. Jadi kalau kita letak sini, kalau sini 2, 4, 6. Jadi 0, 6 adalah di sini. Dan koordinat kedua, kita masukkan X contohnya 3. Kenapa 3? Kenapa tak 5? Boleh je. Tapi sebabkan kita tak menggunakan kotak-kotak, kamu jangan ambil banyak sangat. Kecuali kalau kamu menggunakan kotak buku, kotak matematik, ya, tak ada masalah. Okay? Kamu gunakan satu kotak satu dan kamu boleh plot dengan tepat. Kalau yang ni, main sketch ni, kurang sesuai, kamu ambil lebih daripada 2. Ambil 2 cukup. Okay? Gantikan X. Okay? Jadi Y sebagai 2 darab 3 tambah 6. Kita dapat negatif 6 tambah 6. Dapat kosong. Jadi, kalau 3, kalau gini kamu bayangkan macam 1, 2, 3. Sini 3. Jadi inilah koordinat yang kedua. Jadi kita sambungkan dia. Dan ini adalah garisan bagi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey. Jadi garisan-garisan yang ini dah ada. Mana garisan tersebut? X sama dengan kosong. Untuk mengatakan kamu, kalaulah sini 2, 4, apa ke koordinat sini? Sini kosong. Koordinat bawah sekali sini ialah kosong, kosong. Yang di sini berapa? Kosong, 2. Sini berapa? Kosong, 4. Di sini berapa? Kosong, 6. Jadi, nampak tak? Sepanjang garisan ni, nilai X-nya adalah kosong. Jadi, garisan ini ialah X sama dengan kosong. Seperti yang ini pula, di sini ialah 3, 0. Sini 0, 0. Jadi garisan X ni sebenarnya adalah garisan Y sama dengan 0. Jadi kita dah ada garisan ni. Kamu ingat fakta ni ya. Jadi X sama dengan 0 pada paksi Y. Y sama dengan 0 pada paksi X. Jadi bagaimana kita nak melorek? Jadi kalau kamu tengok soalan cikgu yang pernah buat pada soalan nombor 2, sama saja. Yang ini kita kena buat tambahan tu kena sketch graph. Okay, jadi cikgu akan, apa cikgu akan buat? Ialah cikgu akan lukis balik gambar rajah pada kertas kedua. Yang ini yang cikgu akan hantar pada pemeriksa. Okay, dan kita akan lorikkan pada kertas jawapan. Di sini ialah bukan kertas jawapan, kertas conteng. Okay, jadi untuk ini cikgu akan ulang balik. Apa teknik cikgu gunakan? Cikgu buang kawasan yang cikgu tak nak. Buang kawasan yang tak nak. Okey, jadi Y kita nak kurang daripada negatif 2X tambah 6. Mana yang kurang? Jadi sebelah sini atas, sebelah ni kuranglah. Okey?
atas, bawah. Okey, nampak tak kawasan tu? Kalau kamu buat seluruh kamu lorik kat sini, lorik sini, mana atas, mana bawah? Ah, sini bawah, sini atas. Kita nak kawasan bawah sebab kurang. Jadi apa cikgu buat? Cikgu conteng kawasan atas. Maksudnya apa? Kalau kau cikgu lukis pada kertas, cikgu gunting. Kena. Buang. Tak ada dah. Okay? Alright. Kedua, kita nak X. Mana garisan X lebih besar daripada kosong? Ni garisan X sama dengan kosong. Lebih besar? Mana yang lebih besar daripada kosong tu? Sebab kamu kena tahu, sini ialah negatif 1. Maknanya koordinat dia negatif 1, kosong. Sini 3, kosong. Mana yang X lebih besar daripada kosong? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Tengok sini. X ni 3. Ni X ni negatif 1. Mana lebih besar daripada kosong? Sebelah kanan. Jadi cikgu akan lorekkan sebelah kiri. Ambil gunting, kerak-kerak. Potong. Kalau kamu buat pada kertas, betul-betul kamu boleh apa? Potong betul-betul. Okay, nanti kamu nampak lebih jelas. Dan yang ketiga, Y lebih besar daripada kosong. Yang ni garisan Y sama dengan kosong. Lebih besar, ni senang cerita. Lebih besar, kata besar. Cik, di bawah. Okay, jadi, lorikkan di bawah. Nampak tak? Adakah ini jawapannya? Bukan. Yang cikgu buat ni, cikgu buang. Kamu potong sini, potong sini, potong sini. Yang kamu tinggal segitiga ini saja yang tinggal pada tangan kamu. Jadi jawapannya segitiga ni lah. Jadi yang ini yang kamu hantar untuk kepada pemeriksa, untuk pemakar. Sebab apa arahannya? Lorekkan kawasan yang memenuhi syarat ini. Tapi teknik ni cikgu buang, tinggal yang ini. Yang ini yang kamu hantar. Okay? Baik. Jumpa lagi. Salam. Okay, seperti soalan A, kita soalan B pun kita kena lakarkan dulu di sini. Tekniknya sama juga. Pertama, kita tukarkan dulu tanda lebih besar kepada tanda sama dengan. Jadi kita kata Y sama dengan negatif 1/2X tambah 2. Dan kita bina gambar rajah X kepada Y. Pilih dua nilai X yang kamu nak suka-suka. Tapi cikgu lebih suka kalau nilai X yang pertama cikgu dah kosong. Kita gantikan dan kita dapat Y negatif 1/2 darab kosong tambah 2. Negatif 1/2 darab kosong ialah kosong. Tambah 2 ialah 2. Nilai ialah 2. Nilai X yang kedua, contohnya cikgu nak 4. Jadi Y-nya adalah negatif 1/2 darab 4 tambah 2. Negatif 1/2 darab 4 ialah negatif 2 tambah 2 akan dapat kosong. Okey, jadi ini kebetulan saja cikgu dapat kosong, 2 dan 4 kosong. Jadi maknanya biasa ni cikgu main ambil je. Okey, jadi kita perlu plot terus. Dan tanda di sini ialah lebih besar atau sama dengan. Jadi kita kena buat lukisan itu garisan, satu garis lurus. Okey. Apa koordinatnya? 0, 2. Jadi kalau sini ialah 0, itu 0, 0 di sini. 0, 2 maknanya kita boleh labelkan di sini sebagai 2. 1, 2 dan 4, lepas tu 6. Okey, 0, 2 ada di sini. Sini ialah 0, 2 dan 4, 0. Jadi kita labelkan contohnya sini ialah 2 dan 4 di sini. Agak-agak lah. Tapi lebih baik kalau kamu ada kertas kotak matematik untuk membantu kamu. Okay, dan seterusnya, bina garis lurus yang menyambungkan ni. Okay, tak berapa lurus. Kembali pun di mana ya. Okay. Jadi seterusnya, label kan. Ni garisan adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah. Jika kamu mahir dengan pesamaan garis lurus, kamu boleh tahu 2 ini adalah pintasan Y. Boleh label terus di sini. Dan satu lagi nilai boleh diletakkan salah satu nilai yang ada lah. Okay. Dan kemudian kita ada Y lebih kecil sama dengan X tambah 2. Jadi di sini pun kita nak buat garisan tu, kita kata Y sama dengan X tambah 2. Jadi sekali lagi,
Kalau kamu tahu, ini adalah pintasan Y. Jadi di sini juga, okay, pintasan Y yang dah 2. Iaitu kalau cikgu bina kotak X kepada Y, iaitu kalau X kosong, Y ialah 2. Okay, gantikan kalau X kosong, kita dapat kosong tambah 2 ialah 2. Dan kemudian kalau cikgu gantikan X sebagai 4, seperti yang cikgu buat di sini tadi, masukkan 4, jadi 4 tambah 2 dapat 6. Jadi koordinat kedua ialah 4, 6. Di sini 4 dan 6, di sini X 4, Y 6. Jadi kedua adalah kesan. Okey, lebih baik kamu gunakan kertas kotak-kotak. Yang ketiga, X kurang daripada 4. Jadi garisannya ialah X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4 ni berlaku kekeliruan, iaitu apa nilai Y dia, apa persamaan dia. Okey, jadi kalau untuk X sahaja atau Y sahaja ini, kalau X sahaja garisan dia tegak macam ni, iaitu nilai X nya di sini. Kenapa garisan ini nama dia X sama dengan 4? Sebab di sini ialah 4, 0. Di sini ialah 4, 6. Di sini adalah 4, 4. Perhatikan nilai X-nya sentiasa 4. Okey, jadi itu sebabnya nama dia X sama dengan 4. Okey, jadi kita dah dapat ketiga-tiga. Okey, jadi apa yang cikgu salah ialah sebab cikgu lukis ini garis, seperti ini garis putus-putus. Sebab ini boleh putus-putuskan sikit. Janji putus-putus. Sebab dia kata kurang saja. Jadi sekarang kita nak cari kawasan mana. Okey, jadi apa yang kamu kena ingat dengan teknik cikgu guna ialah cikgu akan buang ataupun membuang kawasan-kawasan yang cikgu tak nak. Okey? Kita nak buang kawasan tersebut. Okey, pertamanya kawasan mana cikgu membuang dulu? Okey, dengan menggunakan baris ni. Okey, jadi kawasan ini nama dia di atas, ini nama di bawah. Ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Kita nak yang lebih besar. Kita nak yang atas. Kita tak nak yang bawah. Okey? Nak yang atas. Lebih besar. Kita nak yang atas. Kita tak nak yang bawah. Conteng yang bawah. Okey? Kita nak Y lebih kecil daripada X tambah 2. Mana X tambah 2? Oh, tak label lagi. Y sebenarnya X tambah 2 yang garisan ni. Yang ni. Agak-agak kamu nampak tak mana yang besar, mana yang kecil, mana yang lebih besar, mana lebih. Jadi sini atas, sini bawah. Atas, bawah. Okey? Jadi kita nak mana? Kita nak yang bawah. Kita nak yang atas, yang bawah. Kita nak mana? Kita nak yang bawah. Kita nak yang lebih kecil. Jadi kita nak yang bawah, kita tak nak yang atas. Kita buang kat sini. Dan kemudian X lebih kecil pada 4. Nah, yang ni garisan lurus. Mana satu yang bawah, mana atas? Jadi yang ini kita tengoklah nilai X yang ada. Sini 4. Sini 2. Yang sini, contohnya pada garisan ni, mungkin sini 6. Jadi 2, 6. Jadi sini 4. Garisan ni 4. Yang kita nak tu kurang daripada 4. 2 lah kurang daripada 4. 6. Yang lebih besar daripada 4. Kita nak yang mana? Kita nak yang kurang. Kurang daripada 4. Kurang daripada 4, sebelah kiri. Yang lebih besar daripada 4, sebelah kanan. Jadi kita conteng di sini. Jadi inilah kawasan yang sebenarnya kita nak. Jadi apa cikgu akan buat sekarang ni? Cikgu pada ini bukan kertas jawapan. Kertas pada kertas jawapan yang akan diberikan. Ataupun kertas pada kertas soalan tu, dia akan berikan ruang jawapan yang kamu kena hantar balik biasanya. Okey, jadi di situlah kamu tolong lorek ini pada kertas kotor yang kamu akan lorekkan. Jadi disebabkan musim peperiksaan kemungkinan besar kamu tak ada kertas tu. Jadi kamu berlatihlah menggunakan kertas kosong saja. Jadi kamu boleh minta kertas kosong untuk conteng. Eh? Jadi kamu lorekkan situ, 2 di sana, okay, dan 4 di sini. Okay, jadi kertas ni yang paling cantik lah. Yang itu dia akan beri. Jadi kamu lorekkan di sini sepenuhnya. Okay, kita lorek sepenuhnya. Cantik lah. Jangan buat macam cikgu ni. Cikgu tak ada seni. Right? Tapi nampak jawapan sepenuh itu. Okay, itu jawapan untuk D. Assalamualaikum. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu kali ini soalan nombor 3, 3C daripada praktis kendiri 6.2C. Bagaimana kita nak mencari ruang ketaksamaan yang diberikan di sini?
Pertama, kita kena lakarkan dulu gambar rajah ni dengan syarat bahawa tanda-tanda ini kita tukarkan semua kepada sama dengan. Jadi bagaimana nak melakar? Kita kena buat, kita kata Y sama dengan negatif X tambah 8. Kita cari dua nilai X. Nilai X yang sesuai itu boleh saja menjadi, kamu boleh pilih apa-apa saja nilai X. Jadi kata X dan Y, kamu boleh pilih apa-apa saja nilai X, memang boleh pilih. Kamu katalah X sebagai kosong dan X sebagai 4. Jadi, kalau X kosong, masukkan X sebagai kosong, jadi negatif kosong tambah 8 ialah 8. Dan kemudian, kalau X ialah 4, negatif 4 tambah 8 ialah 4. Jadi, kita ada dua koordinat di situ, 0, 8 dan 4, 4. Jadi, yang di sini ialah 0, 8 dan 4, 4. Cikgu akan lakarkan gambar rajah. Seterusnya kita buat juga untuk yang kedua ni. Kalau Y sama dengan negatif 2X tambah 8, kita akan dapat, katakanlah sekali lagi, kita lakarkan dulu. Nak lakarkan sekali lagi, ambil dua nilai X yang boleh diterima. Kenapa cikgu kata boleh diterima? Sebab kadang-kadang ada di luar batasan. Okay, jadi kita katakanlah kita ambil X sebagai kosong. Memang favorite cikgu. Digantikan X sebagai kosong, jadi negatif 2 darab kosong, dapat kosong tambah 8, dapat 8. Dan kemudian kalau cikgu ambilkan X sebagai 4, sekali lagi, my favorite number, negatif 2 darab 4 akan dapat negatif 8, negatif 8 tambah 8 akan dapat kosong. Di sini ialah X sama dengan 4. Jadi kita, sekarang kita perlu lakarkan paksi Y dan paksi X. Cikgu akan lakarkan dua kali paksi Y dan paksi X. Kerana di sini, cikgu akan melakar kawasan yang cikgu tak nak. Di sini ialah kertas jawapan yang cikgu akan hantar kepada pemeriksa. Ini ialah jawapan sebenar. Ini ialah jalan kerja. Jadi kita plotkan 08. Allahuakbar. Kita tak ada kotak-kotak macam mana? Kita anggarkan saja, okey? Anggarkan saja tu, kita tengok sini ada 08, 44, 08, 40 dan 4. Jadi nilai X yang ada cuma positif, tapi kita boleh letakkan biar ada sikit nilai negatif. Tapi yang pentingnya ialah 08, 0, di sini 8. Kita anggarkan saja. Yang kedua 44, jadi kalau di sini 4, di sini juga Y 4. Jadi plot yang pertama ialah 08 di sini. Koordinat yang kedua ialah 44 adalah di sini. Tetapi lebih baik lagi kalau kamu menggunakan kertas matematik. Kertas matematik yang ada satu kotak satu. Jadi kamu boleh plot dengan lebih tepat. Okey. Jadi lepas tu kamu ambil pembaris dan pastikan sambungkan titik-titik yang ada ni, dua titik yang ada ni. Okey, kita dapat satu garisan. Garisan ini adalah Y sama dengan negatif X tambah 8. Yang kedua, kita buat dengan koordinat kedua, 08. Sekali lagi, dalam keadaan ini adalah 08, tetap di sini. Dan 40 adalah di sini. Di sini, sekali lagi, kita sambungkan. Okey. Dan yang ketiga, X adalah 4. Kalau X 4, Y nya berapa? Y tak kisah. Okay? Maknanya, kita akan ada banyak koordinat situ di mana Y nya berbagai-bagai. Jadi, ataupun lebih ringkas lagi, kalau kamu ada ilmu tentang 3, garisan lurus X ikut 4 tu garisan tegak macam ni. Tegak yang selari dengan paksi Y. Jadi, di sini kita sambungkan. Sinilah yang dinamakan sebagai X sebagai sama dengan 4. Kenapa garisan ini nama dia X sama dengan 4? Sebab Y-nya berubah. X ni saja 4. Di sini ialah 40, 41, 42, 43, 4, 4. 45, 46, di sini 4, 8. Sepanjang garisan ini nilai X-nya adalah 4.
Okey, seperti cikgu beritahu tadi, bahawa ini adalah kerja yang cikgu akan contingkan supaya cikgu dapat satu kawasan yang cikgu akan hantarkan di sana. Jadi cikgu akan lakar sekali lagi. Sekali lagi lakar tu boleh saja, macam tu saja, dan ni X sama dengan 4. Jadi sekarang apa yang cikgu akan buat ialah cikgu akan cari, okey, yang ini cikgu padam. Okey. Untuk garisan ini, iaitu garisan ini, cikgu akan tandakan di sini sebagai garisan dan cikgu akan ambil dua koordinat yang satu berada sebelah kiri, satu berada sebelah kanan. Iaitu sebelah kirinya kosong, kosong. Sebenarnya kita boleh ambil apa-apa koordinat yang berada sini. Adakah boleh ambil 40? Ya, boleh. Kalau nak ambil 40 pun boleh. Nak ambil di sini ada juga 10, ada juga 20, sebab kita tahu 10, 20, 30, di sini 4. Okey, jadi apa-apa saja. Yang tapi of course bukan apa-apa saja yang tak logik lah, eh. Yang di sebelah sana, seperti yang cikgu tanda kan, sini ada 48. Jadi cikgu belah 2, di sebelah sini ada 48. Okey, jadi kalau kau menggunakan kertas kotak-kotak, lagi senang. Di kamu akan nampak nyata apakah koordinat yang berada di sebelah sana, apa koordinat berada di sebelah sini. Jadi, apa kita nak buat dengan ni? Cikgu akan masukkan, cikgu ambil satu je. Kita akan masukkan nilai X dan Y ini ke dalam kertas samaan ini untuk menguji kebenaran. Masukkan X dan Y. Y kosong, X juga kosong. Betul tak? Kosong lebih kecil daripada 8. Betul. Kalau 4, 8. 8 negatif 4 tambah 8. 8 lebih kecil daripada 4. Tak betul. Jadi apa cikgu akan buat di sini? Cikgu akan pangkah, okey, ataupun lorikkan kawasan yang tidak benar. Di manakah yang tidak benar itu? Ini garisan ni tadi. 48 adalah kawasan yang tidak benar. Cikgu letak sini, cikgu contingkan segala kawasan yang tidak benar ni secara berserenjang, eh. Kita nak buang. Maksudnya kalau ini adalah kertas, kita boleh potong dan buang. Seterusnya cikgu akan uji dengan garisan kedua, iaitu Y sama dengan 8. Ataupun Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 8. Yang negatif 2X tambah 8 yang ini. Okay, jadi sini Y negatif 2X tambah 8. Jadi di sini kamu letakkan pembaris dan ambil satu titik ujian. Titik ujian tu, cikgu punya favorite adalah kosong-kosong. Di sini, kamu nampak sini 40. Jadi sebenarnya, walaupun kamu mungkin tak tanda, tapi di sini ada 5. Jadi, yang kamu boleh uji itu dengan apa-apa titik yang tidak berada pada garisan. Sebelah kiri, cikgu ambil 0-0. Sebelah kanan, cikgu ambil 5-0. Kita akan uji sekali lagi. Masukkan X dan Y. Kita kata 0Y. Ini X dan Y. Lebih besar daripada negatif 2 darab 0 tambah 8. 0 lebih besar daripada 8. Tidak benar. 5-0. Kita gantikan X dan Y. Kosong lebih besar pada negatif 2 darab 5 tambah 8. Iaitu kosong lebih besar daripada negatif 10 tambah 8. Bila kita kira,
inilah negatif 2. Adakah betul kosong lebih besar pada negatif 2? Ya. Kita conteng sekali lagi kawasan yang tidak benar. Tidak benar mana? Kosong-kosong pula tidak benar. Ini garisan dia. Tidak benar. Kita buangkan. Tinggal yang itu saja. Dan akhir sekali, kita nak X lebih kecil daripada 4. Yang ini X sama dengan 4. 5 ada di sebelah kanan, iaitu 5 kosong. Dan kemudian kosong-kosong ada di sebelah kiri. Kita tak perlu ambil kedua-duanya. Kita ambil X saja. Iaitu kita gantikan X sebagai kosong sebenarnya. Kosong lebih kecil daripada 4. Betul. Dan 5 lebih kecil daripada 4. Tak betul. Jadi kita nak buang apa lagi? Buang kawasan yang kita tandakan dengan tak benar tu. Kita buang dari sini. Jadi kalau kamu mau nampak di sini, ada satu kawasan yang tidak berlorik. Jadi sebenarnya kawasan itulah yang kita nak. Okey? Jadi sebab ini teknik apa sebab okey? Kita membuang kawasan-kawasan yang kita nak, tetapi arahan peperiksaan adalah melorek kawasan ini. Jadi sebenarnya kawasan ini kita perlu lorek, tapi teknik ini membuang kawasan yang kita tak nak. Jadi kita lorekkan, that's why cikgu perlukan satu gambar saja. Kita perlu lorek kawasan ini untuk dihantar pada pemeriksa, untuk pemeriksa cek seterusnya. Itulah markah, 3 markah untuk topik ini. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sampai pada soalan 3D, latihan kendiri 6.2C. Kita nak perlukan lakar dan lorekkan kawasan yang beri syarat Y tolak X kurang atau sama dengan 6, Y lebih besar atau sama dengan X, Y kurang atau sama dengan negatif X tambah 6, dan Y lebih besar daripada 0. Jadi, seperti biasa, ini adalah kertas conteng cikgu. Cikgu akan lorekkan semula selepas cikgu siap buat kerja ni. Jadi kita nak dapatkan Y tolak X kurang daripada 6. Ini lebih senang lagi kalau cikgu tulis sebagai, cikgu pindahkan negatif X ke sini. Kita Y sama dengan, okey, daripada ini kita tukarkan kepada sama dengan untuk kita lukis X tambah 6. Kamu mungkin tahu bahawa ini adalah nilai C untuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi salah satu koordinat dia adalah 0.6. Okey, pada garisan ni 0.6 dah dilanggar. Jadi macam mana pun cikgu buat juga table, iaitu nilai X yang pertama cikgu ambil ialah 0. Kalau X 0, gantikan X sebagai 0, kita dapat Y sebagai 6. Sebab apa? Y sama dengan 0 tambah 6 dapat 6. Dan kemudian cikgu gantikan X sebagai 4. Jadi kita akan dapat 4 tambah 6 ialah 10. Boleh tak kita lakarkan dengan 0.6 dan 4, 10? 0.6. Jadi kalau kita kata 2, 4, 6. Mungkin 10 tak cukup. Jadi cikgu tak nak ambil lah. Kalau tak ada ruang tak cukup untuk nilai yang cikgu ambil ni, cikgu akan ambil nilai lain. Okay, jadi dalam kes ini kalau kita tak cukup ruang, tapi sebenarnya kamu boleh buat kertas tu besar. Okay? Jadi dalam kes ini kamu boleh buat apa? Kamu boleh gantikan dengan nilai lain. Kalau katalah nilai ini tak sesuai, kamu gantikan dengan nilai negatif, iaitu negatif 2. Okay? Jadi negatif 2 tambah 6 ialah 4. Di sini mungkin sini 2, 4, 6. Ini negatif 2. Negatif 2, okey, 0.6 dan negatif 2, 4. Negatif 2, 4 di sini. X negatif 2, 4. Jadi kita boleh lorekkan dulu. Itu dengan nilai yang kita ada di sini. Buat panjang-panjang. Okey, jadi labelkan Y. Kita boleh labelkan dengan cara ini atau yang ini. Y sama dengan X tambah 6. Kemudian Y lebih besar daripada X, garisan tersebutlah
Y sama dengan X. Y sama dengan X, contohnya kalau kamu nak X kosong, Y pun kosong. Kalau kamu nak X 5, Y pun 5. Okey? Jadi kalau 6, Y pun 6. Jadi sebab ni ada 6, ni pun 6. Jadi sini koordinat 6, 6 dan kosong kosong di sini. Okey. Adakah dia tak akan berlanggar ke? Nampaknya macam gitulah. Dia bukan tak akan berlanggar, tetapi dia berlanggar tempat yang jauh. Okey, bawah. Okey. Ataupun memang tak langgar sebab kecerunan dia sama, atau garisan ni dua ni adalah selari. Kalau garisan selari, dia takkan ada pertembungan. Jadi kalau nampak, kamu nampak dia akan bertembung satu masa tu, pasal cikgu tak lukis dengan ketepatan yang jitu. Okey. Di sini Y kurang daripada negatif X tambah. Okey, jadi sini cikgu buang dulu sebab kita tak perlukan ni. Jadi di sini X dan Y sekali lagi cikgu gantikan. Kalau X kosong, Y tetap 6. Okey, koordinat di sini juga. Dan kalau cikgu gantikan X sebagai 4. Jadi gantikan 4, maknanya kita ganti tempat 4, tempat X juga 4. Jadi negatif 4 tambah 6 maka dapat 2. Okey, tekan kalkulator. Dan 4, 2. 4, 2 di sini. Okey, jadi koordinat yang seterusnya ada di sini. Okey. Dan koordinat yang ataupun garisan yang seterusnya ialah Y lebih besar daripada kosong. Y sama dengan kosong. Ini garisan Y sama dengan kosong, iaitu pada paksi X. Sini garisan ni ialah Y sama dengan kosong. Kenapa garisan ini nama dia Y sama dengan kosong? Sebab koordinat di sini 2, koordinatnya adalah 2 kosong. Sini apa dia? 4 kosong. Sini berapa? 6 kosong. Sepanjang garisan paksi X ini, nilai Y adalah sentiasa kosong. Okey? Jadi itu garisan dia. Jadi sekarang kita nak lorek. Cikgu akan lorekkan apa dia? Cikgu akan lorekkan kawasan yang cikgu tak nak, supaya bila dah habis lorekkan, cikgu akan nampak satu kawasan yang tidak berlorek langsung. Jadi sebenarnya itulah kawasan yang kita cari. Jadi kita pertama kita gunakan yang ni, Y. Yang ini Y tolak X kurang daripada 6. Okey, kita nak yang kurang. Mana yang Y garisan, garisan ni, garisan ni. Okey. Jadi kamu nampak kawasan atas, kawasan bawah. Atas, bawah. Kita nak yang atas ke bawah? Ini kecil ni, maknanya kita nak yang di bawah, lebih kecil. Okey, lebih kecil. Di bawah yang di atas. Jadi kita tak nak mana? Kita nak yang bawah ke nak yang atas? Kita nak yang lebih kecil, di bawah. Kita tak nak yang di atas. Jadi kita lorekkan yang di atas. Buang. Ambil gunting, potong. Garisan kedua yang ini. Ini Y sama dengan X. Oh, bukan. Yang ini garisan ni. Ini sama dengan X. Okay. Jadi kita nak lebih besar. Okay. Yang ni lebih kecil. Yang ni kawasan ni lebih besar. Lebih kecil, lebih besar. Lebih besar kita nak. Okay. Bawah, atas. Kita nak yang di atas. Kita tak nak yang di bawah. Kita lorekkan yang di bawah. Seterusnya, kita dah buang-buang tu. Kita nak yang lebih besar, lebih kecil daripada negatif X tambah 6. Mana dia garisan dia? Garisan tu tadi yang inilah. Negatif X kan? Jadi ini Y sama dengan negatif X tambah 6. Okey, mana atas, mana bawah? Okey, kalau kamu lorekkan, kamu nampak di kawasan atas, ni kawasan bawah. Atas, bawah. Kita nak yang mana? Kita nak lebih kecil. Okey, lebih kecil. Jadi nak kecil yang kawasan bawah. Kita tak nak mana? Kita tak nak kawasan atas. Jadi kita buang yang ini. Okey, apa lagi? Dan akhir sekali, kita nak Y lebih besar daripada kosong. Kita nak Y lebih besar daripada kosong. Ni Y sama dengan kosong. Kita nak Y lebih besar daripada kosong. Ni garisan. Lebih besar kat mana? Lebih besar di atas. Kecil di mana? Kecil di bawah. Kita nak yang mana? Kita nak yang atas. Kita tak nak yang bawah. Kita buang lagi garisan. Oh, ada nampak tak kawasan yang tak berlorek? Iaitu segi empat ini.
Jadi pada kertas jawapan kamu, kamu loriklah kawasan tersebut. Kawasan mana yang kena lorik? Lorik kawasan sini. Faham? InsyaAllah. Kalau tak faham, sekali tengok dua kali. Okay? Selepas tengok, cuba buat semula. Tanpa panduan video. Assalamualaikum.